Kalau misalnya nanti sudah pensiun dari dunia K-pop ya, sudah pensiun dari idol, mau ngapain? Aku selalu mikir kalau idol itu memang bukan lifetime job ya. Mm-hmm. Jadi selalu aku mikir juga, ah kalau besok udah nggak jadi idol mau jadi apa ya, kayak gitu sering. Tapi mungkin lebih ke kalau bisa mencoba dunia perfilman, atau karena saya sekolah musical juga mungkin dunia musical kayak gitu. Dan ini agak TMI sih, tapi aku suka banget baking, jadi aku kayak sesuatu yang baking related mungkin juga boleh. Oke. Kira-kira tapi udah sedikit kebayang ya nanti mau bagaimana ya.